Well, Malaysia got what they needed, didn't they? They got the two shots they needed to get. Hai, saya Alina, juara dunia sukan bowling padang. It is late. If a red ball goes off the ring. Saya pelajar Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam. Sekarang dah semester 6. Saya start main pada tahun 2014. Waktu tu umur 15 tahun. Waktu tu saya sahaja je join untuk kelab koko dekat sekolah. Lepas tu cikgu kelab tu bawa kami training dengan player state dekat Perak. Dalam masa setahun tu saya dah start mula minat lah dengan sukan bowling padang ni. And then tahun 2016 saya terpilih untuk Sukma Sarawak. Lepas tu saya terus keep going on training sampailah sekarang. Mostly sukan bowling padang ni tournament dia akan dalam seminggu atau lebih. So waktu World Bowl tu makan masa dalam nak dekat sebulan sebab kami pergi Australia tu seminggu awal and then tournament 2 minggu. So saya akan tinggal kelas lamalah. Tapi saya ada classmate yang support. So diorang yang akan bagi info kaitan dengan kelas semualah. And then untuk assignment pun saya terpaksa bawa assignment saya sekali pergi tournament tu untuk siapkan lebih awal. So itu satu cabaran lah bagi saya sebagai seorang student atlet ni. Dan saya rasa sepanjang degree ni itu je lah rutin saya, which is belajar and pergi training. Untuk kejohanan World Bowl tu, saya kira macam player baru. Player yang muda, yang first time dapat pergi. And then tak expect pun untuk bawa balik pingat emas tu sebab kami punya target just lepas semi untuk dapat any medals. So bila masuk ke final tu, kami macam dah okay, kita try lah main baik, mana tahu ada rezeki untuk gold medal kan. So bila dapat tu jadi puas hatilah sebab kami sekarang tengah berharap untuk bowling padang ni ada sukan dalam Olimpik, which is 2032 dekat Brisbane. Sukan bowling padang ni dekat Australia memang sangat-sangat terkenal. So kami harap untuk Olimpik dekat Brisbane tu adalah sukan bowling padang ni. So that mungkin kita boleh pergi untuk join tournament tu. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun UiTM yang ke-25 tahun sebagai universiti dan kepada semua pelajar UiTM especially yang tengah bergiat dalam sukan yang korang semua minat dan ingin menjadi, ada cita-cita nak menjadi seorang juara, teruskan latihan, usaha sebab usaha tu tak mengkhianati hasil and kalau boleh fokus pelajaran juga. Pelajaran tu penting. So, make sure dapatkan pelajaran dan sukan balance so that kita boleh berjaya untuk kedua-dua tu.